Rapat aja mencuci tangan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa, netizen, pembaca dan dimanapun anda berada, selamat datang kembali di Harian Fajar Official dengan saya Akbar Dirwahadi yang kali ini menjadi host pada FGD Kebiasaan Baru. Baik, kali ini kita sedang bersama dua narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu Pak Sekretaris Camat Bontoala, Pak Emil Widianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dan yang kedua ada dari Lurah Bontoala Tua, Pak Ali Mutin. Selamat siang, Pak. Siap. Ya, baik. Pada tema kita hari ini, kita akan membahas soal vaksinasi 100.1 yang mana ini diselenggarakan secara serentak sekota Makassar. Dalam sepekan, Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pemantau menargetkan herd immunity sudah harus terwujud di angka 80%, betul ya? Nah, mungkin kali ini kita akan diskusi singkat bersama Pak Sekcam menjelaskan tentang apa sih program 100.100 itu, Pak. Yeah. Silakan, Pak. Yeah. Terima kasih teman-teman dari Fajar. Harian Fajar. Jadi program pemerintah kota yang diinginkan dengan namanya program Makassar Recover. Salah satu program, salah satu strong point-nya itu peningkatan imunitas. Nah, peningkatan imunitas masyarakat. Saat ini kita masuk pada vaksinasi 100.1.100. Ya. Jadi maksudnya vaksinasi 100.1.100 itu 100 RT 1 hari tuntas 100%. Jadi begitu. Jadi khusus untuk di Kecamatan Bontoala, pelaksanaan dimulai pada hari ini untuk serentak 12 kelurahan dengan 39 titik vaksinasi. Iya, jadi kebetulan teman-teman di kami di lurah ini sudah membagi beberapa zona-zona titik yang untuk pelaksanaan vaksinasi ini, baik itu melalui menggunakan dengan kontainer Makassar Cover, sekolah atau rumah-rumah tokoh masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Iya, jadi karena kami di Kecamatan Bontoala ini beberapa sudah melaksanakan vaksin mandiri juga, ada juga beberapa dari perusahaan-perusahaan dari TNI Polri, maka kami sekarang menyisir langsung ke masyarakat untuk mempermudah masyarakat menjangkau titik-titik vaksin itu. Maka di tiap RT ada dilakukan vaksinasi. Di Bontoala sendiri ada berapa kelurahan, Pak Sekcam? Jadi untuk Kecamatan Bontoala itu kita ada 12 kelurahan. 12 kelurahan. Berarti semua ini warga yang ada di Bontoala berapa yang divaksin total? Jadi berdasarkan data dan rekapitulasi dari teman-teman dari kelurahan, kita saya persiapkan untuk 4.500. Nah, tapi setelah kami meninjau di beberapa wilayah-wilayah kelurahan yang sedang melaksanakan vaksin ini, ternyata animo masyarakat itu sangat tinggi. Tinggi ya? Iya. Karena dari undangan yang kami persiapkan 4.500 itu, beberapa juga kami himbau untuk apabila tidak mendapat undangan, bisa menggunakan KTP dan KK. Iya, untuk didaftarkan ke sebagai peserta vaksin. Ya, baik. Ya, itu tadi dari Sekcam Bontoala menjelaskan bahwa saya di Bontoala sendiri ada 12 kelurahan yang mana pesertanya ada 4.500 peserta vaksin pertama dan vaksin kedua. Dan salah satu kelurahan yang sangat besar animo masyarakat untuk vaksinasi yaitu kelurahan Bontoala Tua. Betul ya, Pak Lurah? Nah, tadi kita lihat kurang lebih berapa tadi itu, Pak Lurah, di Bontoala Tua? 200 lebih. Kurang itu yang terdaftar, yang terdaftar, tapi banyak juga yang belum terdaftar langsung ikut vaksin. Ya. Ikut vaksin, ya. Jadi ada yang menarik di sini, teman-teman. Di Bontoala Tua ini, lokasi vaksinnya itu berada di kontainer Makassar Recover. Nah, yang mana diketahui ini Makassar Recover ini adalah program utama ya dari Makassar Recover. Ya. Yang mana dulu itu sebelumnya orang mengatakan, untuk apa sih
kontainer bekas recover itu buang-buang anggaran, tiada gunanya apa semua. Dan kali ini Bontoala dan Bontoala tua membuktikan bahwasanya kontainer itu ada gunanya, berfungsi. Kira-kira mungkin bisa dijelaskan tidak Pak Lurah, di dalam kontainer itu ada apa, kemudian bagaimana bentuk pelaksanaan vaksinasinya di dalam, kemudian bagaimana masyarakat menerima vaksinasi tersebut di dalam kontainer, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak Lurah. Baik, terima kasih. Saya dari Kelurahan Bontoala Tua mewakili teman-teman Lurah yang lain menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan vaksin ini, alhamdulillah kelurahan saya sudah menggunakan kontainer. Dan itu saya rasa sendiri dan masyarakat menyampaikan kepada saya, di dalam kontainer itu pelaksanaan vaksin luar biasa. Luar biasa. Karena di dalam kontainer itu kita sudah melengkapi, ada AC, ada WiFi. Jadi baik yang divaksin maupun yang petugas dari dokter atau petugas puskesmas merasa nyaman bekerja di dalam kontainer. Itulah barangkali salah satu kelebihan daripada penggunaan kontainer ini. Jadi saya sangat mengapresiasi ini program pemerintah kota dalam rangka membuat Makassar Recover atau kontainer center. Siap. Ya. Kalau bisa nggak Pak Lurah dijelaskan sedikit cara-caranya mengajak masyarakat, ayo vaksin yuk. Kan kita lihat ini bahwasanya mulai banyak menimbulkan hoax, menimbulkan ketakutan. Toh, sehingga adanya kontainer ini bisa menjadi daya tarik. Nah, apa sih pendekatan-pendekatan dari Pak Lurah sehingga bisa mengajak masyarakat untuk bisa divaksin, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya lihat masyarakat memang sudah mulai menyadari apa itu gunanya vaksin. Nah itu, jadi mereka itu setelah kita menyampaikan ini sudah langsung merespon. Tadinya itu kan banyak isu-isu begini-begini, ternyata mereka melihat situasi dan kondisi, ternyata dia sadar sendiri, akhirnya mereka mau divaksin, bahkan dia mencari di mana itu tempat vaksin kali itu. Pak Sekchan, saya dengar katanya ada juga yang di luar Bontoala Tua ikut vaksin dalam Bontoala Tua, betul nggak itu? Iya, jadi terima kasih. Jadi memang kami menghimbau seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Bontoala untuk serta dalam pelaksanaan vaksin. Upaya-upaya yang kami lakukan melalui upaya itu teman-teman lurah, pertemuan bulanannya melalui masjid, melalui pengurus-pengurus RT RW, ini semua kita libatkan sebagai sarana publis ke masyarakat. Karena memang berita-berita hoax yang dia begitu kencang di media sosial khususnya, tetapi inilah fungsi dan peran teman-teman RT RW, tokoh masyarakat yang ada di wilayah masing-masing untuk menyampaikan manfaat dan fungsi dapat vaksin sendiri. Jadi untuk khusus untuk di Kecamatan Bontoala dan 12 kelurahan itu sekarang yang kita gunakan 3 kontainer itu sudah beroperasi full termasuk kelurahan Bontoala Tua dan yang lain sementara pembenahan kontainernya. Insya Allah dalam waktu dekat semuanya sudah bisa rampung. Dan perlu juga kami jelaskan fungsi kontainer ini sebagai fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing. Kenapa animo masyarakat begitu kuat terhadap vaksin 100 ini? Karena langsung ke masyarakat. Jadi tidak perlu lagi terlalu jauh, tidak perlu ngantri terlalu banyak. Masyarakat sudah bisa terlayani untuk pelaksanaan vaksin itu. Makanya animo masyarakat cukup tinggi. Terus kenyamanannya juga di dalam kontainer itu sendiri. Tadi sudah sampai ke Pak Lurah, sudah ada AC-nya, ada ini semua. Jadi rekan-rekan dari petugas kesehatan sendiri dengan nyaman, masyarakat juga nyaman untuk melaksanakan vaksin. Oh iya, baik. Selain Bontoala Tua, kelurahan mana saja ada, yang sudah ready ini ya, kontainernya? Iya, jadi ada beberapa, ada juga kelurahan Bunga Jaya, Gakdong, dan Bontoala. Sementara yang lain sementara loading persiapannya. Siap. Terus Pak Lurah, dari semua peserta yang ada, kira-kira didominasi kalangan mana? Apakah lansia atau remaja atau orang dewasa biasa? Kalau saya lihat tadi
Artinya yang didominasi itu merata, ya? Maksudnya ya anak-anak, orang tua dan dewasa. Jadi iya, merata, saya lihat merata. Ya. Artinya tidak ada yang terlalu menonjol, orang tua semua, tidak ada, merata dia. Merata dia. Ya, siap-siap. Itu vaksinasi apa yang digunakan? Jenis vaksin apa? Kalau sesuai dengan penjelasan tadi Bu Dokter itu Sinovac. Sinovac. Ada yang vaksinasi kedua, dia vaksinasi pertama. Iya. Jadi tetap dayanya untuk vaksinasi kedua. Baik, itu tadi teman-teman penjelasan dari Pak Sekcam dengan Pak Lurah Botara Tua. Sebelum kita menutup, mungkin ada sedikit statement penutup Pak Camat Sekcam terkait program-program ke depan apa nanti dan fungsi-fungsi kontainernya ke depan bagaimana? Jadi itu, ya terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan, fungsi kontainer ini selain sebagai penanganan awal COVID-19 itu juga sebagai fungsi fasilitas kesehatan buat masyarakat. Ya. Contohnya, tadi kita lihat di tempatnya Pak Lurah itu, sewaktu-waktu kontainer bisa menjadi posyandu, bisa menjadi pustu, nah, itu yang namanya. Jadi fungsinya kontainer sangat besar, sangat banyak. Bisa jadi pos kambing, bisa jadi tempat kongko-kongkonya tokoh masyarakat yang ada di situ, sambil menjaga lingkungan sekitarnya. Jadi banyak fungsinya. Dan ini antusias, kita bisa melihat langsung tadi antusias masyarakat karena langsung kita datangi secara masyarakat bisa langsung ke tempat itu dengan menggunakan vaksinasi. Ini salah satu contoh kecilnya, belum lagi contoh-contoh yang lainnya. Ya, kalau dari Pak Lurah Botara Tua sendiri mungkin ada ajakan untuk vaksinasi terhadap warganya sendiri baik di kontainer maupun di puskesmas terdekat. Silakan Pak. Baik. Jadi saya itu selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini pentingnya vaksinasi. Ada untuk kita juga, artinya diri sendiri dan keluarga. Jadi mari kita sama-sama menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Nah itu. Jadi setiap ada pertemuan dengan RTRW, saya langsung mengimbau kepada RTRW untuk menyampaikan ke warga masing-masing. Apalagi sekarang karena sudah ada kontainer ini yang berfungsi luar biasa nanti. Nah, selama ini kan saya sudah gunakan posko di situ Pak. Posko tiap malam itu di kontainer selama sekolah. Jadi tadinya saya posko di kelurahan, saya alihkan ke kontainer. Alhamdulillah banyak masyarakat atau RTRW biasa singgah dulu atau apa begitu kasih. Ya itu tadi dengan berakhirnya statement dari Pak Sekcam, dari Pak Enil, juga dari Pak Botara Tua. Saya Akbar Dirohadi, jurnalis Harian Fajar, pamit undur diri. Selamat menyaksikan.